Halo guys, welcome back bersama Om Dude di Dude Simulator 5, di mana kali ini kita akan review kota Dudes yang sudah semakin canggih dan sudah semakin berkembang. Oke. Di sini rumah Dude ya. Ini adalah rumah Om Dude. Kita coba masuk ke dalam guys. Aku akan review rumah Om Dude di dalam. Oke, kita masuk ya. Aduh, kok masuk kok berat sekali ya. Sudah masuk nih, tapi berat guys. Ini berat, gak apa-apa. Oke, ini kita naik ke lantai 2 ya. Oke, Dude sudah naik ke lantai 2. Ini ada 3 tingkat kalau gak salah nih guys. Ada 3 tingkat ini rumah Dude. Iya, kita naik lagi ke atas. Kita naik lagi ke atas. Oke, wah, ini tempat tidur Om Dude seperti ini, guys. Kalian bisa melihat pemandangan yang cukup mantap dari atas sini. Iya, oke. Dan inilah rumah Dude. Oke, kita langsung keluar aja ke bawah ya lagi. Aduh, sorry guys, agak nge-lag bro. Ini kenapa? Padahal resolusi aku sudah turunkan, tapi kayak gini lah ya. Gak tahu, mungkin dari gamenya. Sama permainan game Dude yang lain juga seperti ini sih. Oke, kita coba naik mobil ya teman-teman. Oke, aku coba naik mobil. Nah, Om Dude sudah naik mobil nih. Oke, kita langsung jalan aja. Pelan-pelan, ini lagi salju ya, turun salju di kota Dudes. Nah, kita lihat. Wih, di sini ada dinner. Kok tidak ada orang sih guys? Memang nih kota seperti ini atau sunyi banget, nggak ada orang? Oh ada tadi. Oh bukan. Oh ada orang di sana. Kita coba jalan ke sana ya guys ya. Siapa tahu orang-orangnya sudah mempunyai wajah. Kita lihat kalau orang-orangnya sudah punya wajah di sini. Tidak ada. Tadi aku melihat ada orang sih yang dilewat di sini. Apakah aku berhalusinasi? Oh, kota sudah berkembang, bangunannya sudah kayak bangunan Amerika. Tapi teman-teman lihat di sini sunyi banget, nggak ada orang guys. Ini Dude Simulator 5 kok begini ya. City Hall, ini ada City Hall. Kayaknya kalau kita masuk ke dalam, kayak kita masuk ke rumah tadi guys, agak ngelag begitu. Tapi kita coba aja ya. Kita coba untuk masuk. Iya, aku sudah masuk. Ini ruang bawahnya mantap. Ada ruang tamu di sini. Kita coba naik ke atas ya. Kita naik ke atas. Oke. Wow, ruangnya kayak begini, boy. Kita telusuri lagi. Kenapa mereka tidak membuat game yang grafiknya terang ya? Malah gelap-gelap kayak gini, bro. Tidak ada orang. Apa yang mereka buat di dalam game ini? Waduh, gamenya tidak ada orang nih guys. Di mana ya? Oke, kita sudah melihat di sini Town Hall. Kita akan ke bawah sekarang. Kita ke bawah lagi sekarang ya. Kita ke bawah dan kita akan melihat apa lagi yang ada di luar sana guys. Aduh, kotanya aku jadi kota seperti ini, boy. Nah, ini sudah agak terang ini cuacanya. Apakah ini sudah siang? Oh iya, ini mulai terlihat siang ya. Mungkin tadi malam ya guys, tidak tahu juga nih. Nah, kita jalan-jalan aja dulu di bagian sini. Ini saljunya cukup deras banget bro.
Okay. Kita masih jalan. Mana tidak ada orang, guys. Tidak ada orang sama sekali di kota ini. Mereka pada kemana semua? Apakah mereka berteduh karena cuaca sangat dingin? Iya. Kita coba mencari ya. Kita akan coba mencari di mana orang-orang ini berada. Oke. Tidak ada, guys. Ini ada mobil-mobil. Oh, mobil-mobil tadi ini kan. Ini mobil-mobil yang tadi. Ini cuacanya sangat deras sekali di sini. Waduh. Tidak ada penduduk di sini. Percuma dong aku beli game-nya. Percuma sekali, guys. Oh, seperti ini. Dari jauh kelihatan ada orang, guys. Ketika kita mendekat, orangnya pada hilang. Lihat kan tadi ada orang di depan sini. Waduh, aneh-aneh kota ini ya. Jalan. Coba ke sebelah sana. Ini kan park ya, park. Jadi kayaknya, guys, tidak ada apa-apa di sini. Tunggu, aku melihat ada sebuah villa di sana berwarna merah. Apakah di bagian situ banyak ada orang nantinya? Oke, kita coba masuk ke dalam sini ya. Welcome. Ada tulisan welcome, guys. Oke, kita sampai di sini. Tunggu, guys. Apakah kita boleh ke sana, guys, di area sebelah hijau sana? Kita coba pergi ke sana ya. Nampaknya ada kota lain. Oke, kita menuju. Nampaknya seperti ada kota lain di sini. Ya ampun. Mobil kenapa licin ke bannya? Maju. Kita maju terus sampai kita menemukan ada orang. Nah, ini sudah tidak salju di sini, guys. Di sini sudah tidak salju ya. Nah, ini sih mantap ini. Sebelah sini sudah tidak ada salju. Tapi kayaknya tidak ada rumah, teman-teman. Gimana rumah-rumah di sini? Ini kan pom bensin yang di dekat gunung. Dan ini gunungnya besar banget. Coba kita turun dulu di sini. Kita turun dulu ya. Nah, aku sudah turun. Ini kita melihat ternyata. Ini mantap sekali sih ini. Tapi tunggu dulu, kita akan terus berjalan ke sebelah sana. Langsung saja. Oke. Mantap. Kita terus berjalan ke sana. Kita melihat ada apa di sebelah sana, guys. Mungkin tidak ada kota lain yang terhubung dengan kota ini. Terbalik. Oh tidak. Ada rumah di sana. Di sebelah sana ada rumah, guys. Oke, kita pergi ke sana. Nah, bagian sini ada rumah. Ini rumah-rumah siapa, guys? Wih. Dogel Cars. Kita coba masuk di sini ya. Ini tempat jualan. Kita coba masuk ke sana. Ya, kita masuk.
Masuk-masuk dan masuk. Wah, tempat jualan mobil di sini, guys. Nah, kayaknya di sini banyak orang. Kita coba naik ya. Ih, mantap mobil. Dapat mobil bagus. Nah, ini ada orang-orang. Akhirnya kita dapat orang-orang. Waduh, keren banget. Oke guys, kita sudah sampai di kota ini. Kita akan bersenang-senang nanti. Oke, kita akan lanjutkan lagi di episode selanjutnya ya guys.